Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Gemas, ini panggilan Ayu Ting Ting ke Adit Jayusman, calon suami. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Jalinan asmara Ayu Ting Ting membuat penggemar bahagia. Telah lama mereka menanti sosok pria yang bakal jadi pendamping Ayu. Kini, harapan segera ke jenjang pernikahan pun terus dipanjatkan. Meski sempat ada isu putus, nyatanya Ayu beri bukti di media sosial. Terkuak panggilan Ayu ke calon suami. Beberapa waktu lalu, tersiar kabar tak enak kalau sang biduan sudah putus dari Adit. Semua bermula dari pertanyaan Ivan Gunawan kepada Ayu dalam acara yang dipandu mereka. Kamu putus ya Yu? Tanya Igun dikutip dari kanal YouTube TransTV Official tayang tanggal 30 Oktober tahun 2020. Kenapa jadi ngurusin aku? Hidup aku, bebaslah. Jawab ibu anak satu itu. Mendengar pembelaan Ayu, Igun masih ingin jawaban pasti dari mulut pelantun lagu Alamat Palsu itu. Ia sengaja mengajukan pertanyaan yang sama. Iya, kamu putus ya, celetuk Igun lagi. Akhirnya, Ayu memuaskan rasa penasaran Igun. Ia berujar seolah bantah isu kalau ia putus dengan Adit. Ayu juga menekankan agar tidak perlu mengusik jalan kehidupannya. Ia tahu apa yang membuat bahagia. Ngapain ngurusin hidup aku? Urus aja hidup kamu. Aku mah yang penting bahagia. Iya, gak tegas pemilik nama lahir Ayu Rosmalina. Di saat isu putus semakin gencar, Ayu berikan bukti yang melegakan banyak orang. Dalam unggahan Instagram Story, tanggal 4 November tahun 2020, Ayu tag nama Instagram Adit. Saat itu ia yang tengah membalas cuitan netizen dalam fitur jawab pertanyaan diminta oleh salah satu penggemar untuk pajang foto Adit. Kakak post foto kakak Adit dong Bu, tulis penggemar yang tadi ketahui namanya. Selain beri bukti mereka tidak putus, Ayu juga membongkar panggilannya ke Adit. Dan yang bikin gemas, Ayu panggil Adit Mas. Seperti sedang latihan bakal jadi istri. Colek Mas at Adit Jay, balas Ayu. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.